Sukses, tampan, dan mempunyai popularitas tentunya semua itu dimiliki oleh aktor Miller Khan. Ya, aktor kelahiran Johor Bahru Malaysia ini memang sangat dikagumi oleh banyak wanita di tanah air. Dengan ketampanan wajahnya, tentunya banyak yang beranggapan bahwa Miller merupakan seorang playboy. Namun Miller sendiri menyangkal, di mana dirinya justru memilih jomblo, lantaran banyak pertimbangan ketika memilih pasangan hidupnya. Ah iya, jomblo banget. Nggak, aku sih agak fasih sih sebenarnya kalau untuk urusan begitu kan. Jadi nggak sebarangan gitu lah, asal pik, asal cantik aja. So banyak aspek-aspek yang aku perhatikan. Ya aku pengennya sih once in a lifetime sih, nggak mau kayak cerai apa segala kasih anak. Tell me what you really like. Baby, I can take... Bukan hanya Miller yang lebih memilih sendiri saat ini. Aktris cantik Raline Shah juga berpendapat yang sama dengan Miller. Dimana meski usianya sudah memasuki kepala tiga, dirinya merasa santai dan tidak terbebani dalam urusan pribadinya. Belum ada. Saya rasa semua orang punya perjalanannya sendiri ya. Waktu untuk nikah, punya anak dan sebagainya. Dan semuanya punya struggle-strugglenya masing-masing. Jadi saya nggak merasa, saya nggak merasa minder. Saya malah happy untuk begini. Jadi kalau ditanya sama teman-teman saya, pengen nikah nggak? Ya belum pengen sih. Terlalu happy menjalani keseharian saya kerja dan masih intensif training aktor ini. Belum lagi banyak lagi yang di plan ke tahun ke depan itu yang harus dilakukan sendiri. Meski saat ini merasa enjoy dengan kesendiriannya, tentu Miller dan Raline mempunyai kriteria mengenai calon pasangannya nanti. Aku suka outdoor sports gitu loh, yang aktif aja, yang extrovert. Tapi harus bisa masak dan lain-lain juga, harus bisa ngambil hati orang tua juga. So, pendamping saya nomor 1 Asia, nomor 2 atletis, nomor 3 lucu, semua hal yang seperti Shal dulu. Tapi pastinya lebih dari itu orang yang baik, mengerti kesibukan saya, bisa menerima keluarga saya, dan insya Allah seiman. I'm talking to you.